Baik, tadi bang. Itu jangan baik, cuba tutup. Buka. Aku tutup depan kepala dulu. Keren. Ah, kita langsung. Majlis mengalulukan kehadiran Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Thank you.
Jadi hadirin hadiran dijemput untuk duduk. Kita kena ikut, kita kena hormat Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita duduk, tuan-tuan kena duduk. Jangan lagi. Okey, yang macam saya kata tadi, jadi kita beri peluang cameraman buat kerja dan tuan-tuan di belakang sana boleh duduk ya. Saya punya technician team tak nampak di belakang sana, jadi tuan-tuan jangan blok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tinggal tu. Bunda. Cue untuk live. Majlis juga mengalulukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Siti Asmah Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali dan Tun Dr. Syamrin Yaakob, pengarusan dan juga pengerusi Kumpulan Media Karantara bersama isteri. Moderator kita yang hebat Tasri Johan Jaafar. Selamat Tasri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama dengan tokoh hebat dunia yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak perlu diperkenalkan dan saya mohon kerjasama tuan-tuan untuk memberi tumpuan. Elakkan daripada pergerakan ataupun merakamkan gambar ketika live menerusi Sinar TV ini dilakukan. Dan majlis kita teruskan dengan menjemput silakan yang berbahagia Tasri Johan Jaafar untuk mengendalikan bicara minda Sinar Harian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara yang saya hormati sekalian. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun dan kali ini beliau sekali lagi menjadi Perdana Menteri kita pada usia 93 tahun. Yang amat berhormat menjadi tetamu saya pada petang ini untuk bercakap tentang Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpinnya, expectation rakyat ataupun harapan rakyat yang luar biasa, janji pilihan raya, cabaran semasa dan masa depan, dan hal-hal yang saya percaya ingin rakyat Malaysia lebih tahu lebih mendalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana dapat meluangkan masa Yang Amat Berhormat pada petang ini. Dan saya nak mulakan perbincangan kita pada petang ini. Apakah setelah meninggalkan kerajaan selama 15 tahun pada 31 bulan Oktober ini, genaplah 15 tahun Tun meninggalkan kerajaan dan kemudian sekarang ini menjadi Perdana Menteri. Apakah Tun terfikir bahawa hal ini boleh berlaku pada Tun? Waktu saya letak jawatan, saya tak terfikir sama sekali. Saya fikir saya berian
tunggu masa. Tapi dalam hanya 1-2 minggu saja. Selepas itu maka perkara-perkara tertentu berlaku yang menyebabkan saya berasa tidak senang. Dan bukan saja saya, orang lain juga nampak berasa tidak senang. Dan mereka datang, rombongan demi rombongan datang minta saya buat sesuatu. Itulah sebabnya saya tadi. Tun, perkataan kleptokrasi ini adalah sesuatu yang baru. Ini merupakan leksikon politik yang baru bagi banyak rakyat Malaysia. Dan perkara ini nampaknya telah menjadi battle cry waktu Tun dalam pilihan raya tahun 2018 ini. Agaknya apakah sebenarnya matlamat Tun dalam konteks itu untuk misalnya Tun pernah menyatakan untuk menyelamatkan Malaysia daripada amalan kleptokrasi? Ya, pada mulanya kita tak kenal perkataan ini. Ya. Tapi kita tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku ialah kita dapati kerajaan kita sendiri mencuri duit kita. Jadi kita tak ada nama untuk itu. Selain dia kata pencuri, ya. Lepas itu baru kita dengar perkataan kleptokrasi. Rupanya ada jenis-jenis kerajaan yang curi duit sendiri. Dan ini tepatlah yang berlaku. Dan dengan itu kita bercakap berkenaan dengan kleptokrasi.